kau orang biar nak hantar lukisan ni eh. Ha, tak dengarlah tu cikgu cakap besoklah nak kena hantar. Alah, nak kena siapkan hari ni lah ni. Haa, jap. Korang ni meruana pasal Merdeka ni. Korang tahu tak Merdeka ni apa? Alah, senang je Merdeka tu yang lawan-lawan dalam TV tu. Bak. Ish, ada pula itu pendeka lah. Oh, ya ke? Merdeka tu yang orang buat gosok baju tu. Bak. Tu pun tak tahu. Adif, itu streka lah. Ngarut je korang ni. Meh Wawa ceritakan Merdeka tu apa eh. Merdeka tu sebenarnya. Merdeka tu negara kita bebas daripada kuasa penjajah. Setelah hampir 400 tahun kita dijajah oleh kuasa asing, akhirnya pada tanggal 31 Ogos 1957, negara kita telah mendapat kemerdekaan. Tapi kan, macam mana kita dapat kemerdekaan tu? Kemerdekaan yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil pengorbanan nenek moyang kita menentang kuasa penjajah pada masa dahulu. Sebab itulah kita akan sambut Hari Merdeka ini tiap-tiap tahun bagi menghargai dan memperingati jasa-jasa mereka. Kita perlu merdeka. Sebabnya, ini adalah tanah tumpahnya darah kita. Kita nak membentuk negara kita sendiri dalam keadaan aman, damai dan harmoni. Tengoklah negara kita sekarang. Kita hidup satu padu dan harmoni walaupun mempunyai berbilang kaum. Telefonlah. Halo. Assalamualaikum. Salam ayah. Wawa kat mana ni? Wawa kat taman lagi ni dengan Akin Adi. Gila nak balik. Jangan dah petang ni. Tengah siapkan kerja sekolah ni. Nanti Wawa balik eh. Jangan balik lambat sangat ya. Okey. Assalamualaikum. Bye. Wui korang. Aku balik dululah. Ayah aku suruh balik ni. Oh. Maksudnya Wawa belum merdeka lah ya. Selamat Hari Merdeka daripada Fesla. Fresh lah. Lebih wangi, lebih fresh, lebih jimat.